Kalau di Turki itu dia ada tradisi ya. Kalau ada orang yang pindah, nempatin rumah baru, itu pasti bakal banyak banget yang ngasih hadiah. Nah, jadi aku di sini tuh nggak terlalu banyak belanja pernak-pernik karena ternyata waktu kemarin aku nikah, aku baru ngecek juga gitu ya. Banyak banget ternyata hadiah-hadiah pernikahan kayak perkakas rumah tangga gitu, terutama kayak buat kayak spray, handuk, terus blanket ya, apa sih, selimut, kayak gitu-gitu. Itu banyak banget. Terus kayak gini piring-piring, ini juga hadiah gitu kan. Terus tetangga, ini karena tahu kita mau pindah nempatin rumah baru. Jadi tradisi di Turki itu kayak gitu. Ada kalau ada yang nempatin rumah baru tuh kerabat, ya family gitu ya. Terus tetangga-tetangga, orang-orang terdekat itu bakal ngasih hadiah sama kita kayak isi rumah gitu gitu perabotan isi rumah. Makanya aku sama Bila juga kayak nggak mau membeli sesuatu yang banyak-banyak dulu karena takutnya nanti pas kita beli orang ngasih gitu jenis-jenis perabotan yang sama, takut mubazir aja gitu. Kalau kita numpuk-numpuk di rumah juga jadi sumpek rumahnya, karena aku sendiri juga bukan orang yang apik yang rajin banget beresin rumah gitu. Kalau misalnya barang terlalu kalau misalnya barang itu terlalu banyak, ya yang ada rumahnya jadi nggak rapi gitu, nggak apa, nggak apik gitu kalau menurut aku. Halo, ini dia dapur aku udah selesai. Hari ini aku udah beresin lemari-lemari dapur aku. Jadi butuh waktu 3 hari untuk merapin ini, untuk membersihin ini. Karena pertama, si lemari-lemari ini kan karena masih memang baru banget ya, dia langsung dipasang di sini, jadi masih banyak serpihan-serpihan debu kayu yang menumpuk. Terus sudah gitu juga lapisannya kemarin teman-teman bisa lihat itu warna masih warna biru gitu ya, jadi ada plastik yang melapisin si kayu ini. Aku harus bukain satu-satu. Terus juga aku masih juga menyeleksi barang-barang mana nih yang sekiranya aku butuhkan dan mana yang aku nggak butuhkan, karena aku nggak mau menumpuk barang di rumah gitu. Jadi aku nggak mau barang-barang tersebut nantinya akan jadi mubazir kayak gitu ya. Jadi aku pilihin, aku pisahin kira-kira mana barang yang aku sering pakai nantinya yang aku benar-benar butuhkan dan mana yang enggak. Setelah yang enggak itu aku kembalikan lagi ke ibu mertua, dan setelah itu aku bilang sama ibu mertua udah di terserah mau dikasih ke siapa, mau dikasih ke orang atau mau ibu mertua aku mau gunakan juga nggak apa-apa gitu kan. Karena tapi aku yakin ibu mertua juga akan pakai karena dia, karena barang ibu mertua aku aja udah sabrek-abrek gitu kan. Jadi aku bilang terserah deh, mau ngasih hadiah kayak mau dikasih ke tetangga atau ke siapa silakan gitu, karena aku sendiri nggak mau nantinya aku disak dari barang-barang yang aku tumpuk itu gitu. Toh aku yakin banyak orang juga yang masih bisa, yang masih membutuhkan dan bisa menggunakan barang-barang tersebut. Nah itu dia, karena barang-barang itu juga memang bermanfaat banget sih gitu, masih sangat barang-barang itu bermanfaat dan itu masih barang-barang baru juga gitu. Nah jadi ini dia konsep rumahku. Itu aku sama Bila dari awal mau rumah itu yang benar-benar minimalis, sederhana dan minimalis, simple dan minimalis gitu ya. Karena dari pemilihan warna juga aku sama Bila milih warna seperti ini, matchingkannya nggak akan susah gitu kan. Aku nggak mau terlalu banyak warna-warni di rumah ini gitu kan. Jadi ini sebenarnya lebih kayak ke warna monokrom ya jatuhnya, itu warna-warna yang dasar, yang basic gitu. Nah karena untuk elektronik sendiri kan umumnya itu rata-rata ya gitu, kalau nggak warna putih, warna silver kayak gini ya gitu, warna grayish, ya, warna aluminium kayak gini. Terus udah gitu juga satu lagi warna hitam. Nah aku kemarin sempat juga mikir apa kita pilih warna hitam aja ya gitu kan, tapi Bila nggak mau, dia bilang apaan sih hitam jelek banget, dia bilang ya udah akhirnya fix di tengah kita milih warna abu-abu putih. Kayak jadi desainnya sederhana dan rumah ini benar-benar menggambarkan aku dengan Bilal sebenarnya gitu. Ini setelah aku bersihkan, aku rapikan, butuh waktu 3 hari ya untuk ngerapiin ini karena pertama aku masih bolak-balik ke rumah mertua juga. Isinya juga ya minimalis. Ini dia dari barang-barang yang aku pilih. Aku ambil semuanya yang warna-warna netral putih yang simple aja. Gitu. Ini buat gelas. Pokoknya ini semua, yang ini masih kosong sih. Yang ini belum ada isi karena nanti mungkin kayak stok makanan aku akan isi di sini. Kulkas juga masih belum ada isinya. Masih kosong gitu.
Ini juga masih kosong karena nanti mungkin aku masukin stok-stok makanan, bahan-bahan makanan gitu. Kalau yang lain ini aku pakai sabun-sabun. Ini kayak bumbu-bumbu dasar juga masih kosong, belum di kita nggak pakai ya. Gas ada di sini. Sendok-sendok di sini. Pokoknya ini intinya kayak sendok-sendok itu. Dan ini sedikit stok makanan teh-teh, sirup-sirup. Ini masih berantakan. Karena perlu aku ngebersihin rumah ini sendiri ya. Doain mudah-mudahan rumah ini bisa selesai karena nanti perkiraan aku sama Bilal sih mungkin akhir tahun lah gitu, tahun baru kita udah nempatin rumah ini benar-benar. Karena sekarang aku tuh seharian di sini gitu, tapi malam aku pulang ke rumah ibu mertua, tidurnya masih di sana kan udah dibilang penghangat ruangan kita belum ada, belum nyampe sampai sekarang. Kita masih pantau karena kita order dari online gitu. Setelah nanti penghangat ruangan ada sih sebenarnya, ada, baru kita bisa nempatin rumah ini karena malam memang benar-benar dingin banget. Jadi gitu aja, nanti aku akan share lagi. Jadi gitu aja, nanti aku akan share lagi ke kalian, ke teman-teman, ruangan-ruangan mana lagi yang aku rapikan. Oke. Okay.